Bahan bakar fosil yang kian menipis membuat energi terbarukan semakin diperlukan. Salah satu inovasi pun dilakukan warga Cirebon dengan menjadikan air sebagai bahan bakar motor. Bahkan dirinya sudah melakukan uji coba dengan menggunakan motor dari Cirebon ke Semarang hanya menghabiskan 1 liter air yang sudah dicampur katalis tersebut. 30-40 kilo. Inilah Nikuba, teknologi motor berbahan bakar air yang diciptakan Arianto Misal. Warga Cirebon tersebut membuat Nikuba 7 tahun lalu. Awalnya dirinya mencoba membuat bahan bakar air untuk mobilnya yang ternyata bisa menghemat 30% hingga 40%. Lalu dirinya pun meriset selama 7 tahun dan akhirnya menghasilkan teknologi motor yang bisa 100% berbahan bakar air. Menurutnya air yang digunakan harus bebas dari kandungan logam berat dan diberinya katalis yang dibuat secara organik. Arianto pun menyatakan dirinya sudah melakukan uji coba menggunakan motor berbahan bakar air tersebut dari Cirebon ke Semarang. Ternyata hanya dibutuhkan 1 liter air saja. Kecepatannya pun bisa maksimal karena yang dihasilkan dari bahan bakar air tersebut merupakan gas yang setara dengan racing fuel. Sebenarnya air khusus. Oh, itu harus air khusus, nggak bisa air mineral biasa. Karena air-air mineral yang beredar saat ini itu air yang masih terikat oleh kandungan logam berat. Ya. Terus untuk jarak tempuh kendaraan yang menggunakan ini gimana? Nah, percaya dan tidak percaya, saya uji coba juga dari Cirebon ke Semarang ini habis cuma 1 liter. Ya. Bisa kecepatannya berapa? Wah, kecepatan lebih maksimal, Mbak. Karena yang dihasilkan dari alat ini gas. Gas itu biasanya kalau kita kesamaan dengan bahan bakar, minyak, itu seperti setara dengan racing fuel. Apa itu racing fuel? Racing fuel itu bahan bakar untuk mobil balap. Racing fuel di atasnya racing fuel itu ada api gas untuk formula. Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi, Kunto Ariwibowo mengatakan, dirinya berupaya memaksimalkan potensi Kodam beserta komponen lainnya dengan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dengan pendekatan teknologi. Sinergitas TNI beserta komponen lainnya dalam menyempurnakan potensi kemampuan dan komunikasi Kodam itu sendiri. Yang kedua, kita juga untuk bisa cepat beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dengan pendekatan teknologi yang menjadikan satu nilai solusi. Yang ini solusi kepada persoalan internal kita sendiri, TNI dan mengikutkan dengan dunia dan langit dan anal juga. Yang ketiga, kita juga meyakini bahwa teknologi ini juga bisa dilakukan oleh teknologi lokal. Teknologi Nikuba sudah digunakan hampir selama 2 bulan di Kodam 3 Siliwangi. Selain itu, teknologi tersebut pun telah digunakan di Danramil Cirebon. Hingga saat ini Arianto tengah menempuh uji kelayakan dan hak paten di HAKI. Budi Hartati, Bandung TV.